Salam sejahtera, teman-teman. Selamat datang kembali di saluran Info Sejarah. Hari ini, kita akan kembali menjelajahi kisah inspiratif seorang tokoh besar dalam sejarah Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Bersama-sama, kita akan menggali kisah epik tentang keteguhan, keberanian, dan semangat juang dalam melawan penjajah yang memerintah. Mari kita mulai. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Purbalingga adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Indonesia modern. Ia adalah pemimpin militer pertama Indonesia yang memimpin perang gerilya melawan penjajah Belanda. Dikenang karena kepemimpinannya yang kuat dan keberaniannya yang tak tergoyahkan. Sudirman menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah dan pahlawan nasional yang dihormati oleh generasi setelahnya. Peran Jenderal Sudirman dalam perjuangan kemerdekaan. Jenderal Sudirman memainkan peran kunci dalam memimpin gerakan perlawanan melawan penjajah. Ia adalah Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia TNI yang baru dibentuk pada tahun 1945. Dengan keberanian, kecerdasan taktis, dan kepemimpinan yang tegar, Sudirman berhasil memimpin pasukannya dalam perang gerilya melawan kekuatan militer yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Berikut ini salah satu kisah menarik tentang Jenderal Sudirman adalah ketika beliau memimpin pasukan dalam pertempuran sengit melawan pasukan Belanda di daerah Ambarawa, Jawa Tengah pada tahun 1949 saat itu. Pasukan Belanda melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang sudah dikuasai oleh pasukan Republik Indonesia. Meskipun dalam kondisi fisik yang tidak sehat, karena menderita tuberkulosis, Jenderal Sudirman tetap bersikeras untuk memimpin langsung pasukannya. Ia menaiki kuda putih kesayangannya sambil memegang tongkat komando dan dengan semangat yang membara. Beliau memimpin pasukan dalam pertempuran sengit melawan pasukan Belanda. Dalam pertempuran itu, pasukan Sudirman berhasil memukul mundur pasukan Belanda meskipun jumlah mereka lebih banyak dan lebih baik persenjataannya. Wie in godsnaam is dat? Dat is onze gouden troef. Ze hoogt zijn rang. Angkat tangan! Keberanian dan ketegasan Jenderal Sudirman menjadi pendorong semangat juang yang tak tergoyahkan bagi pasukannya dan kemenangan ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah video asli Jenderal Sudirman. Kisah ini menggambarkan keberanian, keteguhan, dan semangat juang yang luar biasa dari seorang pemimpin militer yang menghadapi tantangan yang luar biasa, bahkan dalam kondisi fisik yang kurang sehat. Jenderal Sudirman adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang siap mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan kehormatan bangsanya. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menyukai, berlangganan, dan berbagi video ini kepada teman-teman kalian. Kami sangat menghargai setiap komentar dan masukan dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.